Setelah sekian lama Nabi Adam dan Siti Hawa berada di bumi, Allah mengurniakan kepada mereka zuriat. Anak lelaki pertama, anak lelaki Nabi Adam yang pertama bernama Qabil. Qabil. Dan anak lelaki kedua bernama Habil. Qabil dan Habil. Pernah dengar kan? Qabil dan Habil, Qabil dan Habil ini putra lelaki Nabi Adam. Assalam. Tapi Qabil ini anak yang tertua, membunuh adiknya, membunuh Habil. Anak bungsunya Nabi Adam bernama Sis, dan dari beliaulah lahirlah nabi-nabi dan turun-temurun hinggalah tercipta umat manusia seluruhnya. Itulah, jadi keturunan Nabi Adam itu putranya, putra-putrinya ada 41. Seorang kembali. Putra-putri Nabi Adam semuanya 41. Setiap lahir kembar laki perempuan. Anak Nabi Adam yang pertama nama Qabil. Qabil lahir bersama Iklima. Habil lahir bersama Labuda. Sampai ke 40 ini yang bungsu satu. Yang bungsu satulah, satu tak kembar. Siapa itu? Namanya Sis. Itulah dia. Jadi Nur Muhammad yang kemarin kita terangkan itu turun kepada Sis ini, dan Nabi Sis ini menurunkan kepada nabi-nabi dan Nabi Idris. Minggu depan saya terangkan kisah Nabi Idris yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Seronok kalau kita paham, kalau kita dapat mengetahui kisah nabi-nabi. Kita akan tahu daripada mana kita ini. Baik. Hadirin dan hadis sekalian, nanti saya terangkan tentang satu-satu putra nabi ini. Nabi Adam sebagai khalifah pertama di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi, sehingga lahirlah berbagai suku bangsa di dunia ini. Ada bersuku-suku, ya, karena ada ayat yang menerangkan bahwa manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sampai akhirnya menjadi umat manusia di seluruh dunia. Ada bermacam-macam keturunan dan bermacam-macam warna kulit. Kita akan tahu kenapa orang Melayu warnanya ini. Warna apa? Warna apa ini? Kita orang Melayu ini warna apa kulitnya? Kita kalau pergi haji, nampak di Arafah itu bermacam-macam warna. Ada yang berwarna hitam kelam, gelap hitam, sehitam-hitamnya. Yang putih cuma biji mata dia. Ya, ada hitam kilat, ada hitam agak kelabu-kelabu. Orang hitam saja hitamnya macam-macam. Lain yang orang putih. Orang putih bermacam-macam. Ada putih melepak, ada merah kemerah-merahan. Yang kita ini lain sedikit, yaitu warna apa? Ibu tahu bociku tak? Tahu? Pergi pasar, pergi tempat buah, kadang-kadang di sana ada orang jual ciku, tahu? Kalau ambil ciku tengok, sama tak warna kita? Lebih kurang lah. Ada yang berwarna langsat. Langsat. Ada sama tak? Macam itulah. Daripada mana kita punya keturunan ini? Kenapa ada orang putih, ada orang merah, ada orang hitam? Kita pula tak hitam, tak putih. Tapi ada juga yang putih, ada. Itu tengoklah macam mana ya. Jadi tahu nanti kenapa aku punya. Maka kita tak boleh komplain-komplain, mak, kenapa kita punya kulit hitam, mak? Jangankan itu, adik-beradik kadang-kadang ada yang putih, ada yang gelap-gelap sikit, ada yang hitam manis, betul tak? Nak komplain siapa? Jangan komplain keturunan. Alamak, kita punya ini keturunan orang Jawa lah, orang, jangan. Ini memanglah Allah planning macam ini, betul tak? Nanti tahu bagaimana sejarahnya kita ini kok
sampai berada di belahan belahan daerah kita ini. Kita tengoklah kita punya daerah ini, daerah yang dirahmati Allah, daerah ini. Walaupun panas, cuaca tak begitu panas, sejuk pun tak begitu betul. Tengok negeri orang lain, kalau panas sampai degrinya hampir 45 lebih, panas. Kalau sejuk, sejuknya sejuk. Kalau angin sampai menjadi angin bencana, betul tak? Di sini anginnya masya Allah, anginnya sepoi-sepoi basah, namanya angin rahmat. Hujannya hujan rahmat, betul tak? Panasnya panas rahmat, semua rahmat. Kenapa? Masjid-masjidnya rumah Allah dimakmurkan. Kalau kita sembahyang Allahu Akbar, kita menghadap ke mana? Menghadap betul-betul dekat pintu Ka'bah. Kita berada di sebelah timur Ka'bah. Ya kan? Timur sengit sedikit. Jadi kalau kita sembahyang agak sengit ke kanan. Karena itu menghadap ke Ka'bah. Pintu Ka'bah. Dan bersamaan pintu Ka'bah itu namanya Multazam, kemudian di pojoknya itu Rukun Hajar Aswad. Situ kita tempat. Yang lain tempat sana. Ada empat penjuru ya, ada empat rukun. Rukun Hajar Aswad, penjuru Hajar Aswad. Ada rukun Iraki, negeri Irak. Ada rukun Syami, negeri Syam. Ada rukun Yamani. Baru rukun Hajar Aswad. Kita ini memang berada di sebuah negeri-negeri-negeri yang bagian timur, yang lurus kalau sembahyang dekat pintu Ka'bah. Alhamdulillah. Inilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.